Bus Pariwisata Mitra Sejati Mandiri. Ini kita lihat permainan strobo belakang. Strobo belakang dari Mitra Sejati Mandiri Transportasi. Ini berhenti ini di lampu merah, terlihat bertuliskan stop gitu teman-teman, stop. Nah, ternyata ada kodenya kalau tiap momen stop. Ngoyot ya, nggak ngoyot sih, memang kebetulan berada di belakang dari bis pariwisata ini teman-teman. Dan kita lihat lampu belakang yang ternyata nyalanya bervariasi ini stop. Jadi kalau ngerem atau berhenti itu memang ada tulisannya stop gitu lampunya teman-teman. Lampu hazard dan stop gitu. Jadi kalau menyalakan lampu hazard, lampunya juga ikut kayak gitu ke kanan dan ke kiri teman-teman. Dan kalau ngerem itu membentuk tulisan stop. Sore hari ini hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023. Ini menjelang maghrib ini. Nah, itu pakai sen kanan. Sen kanan itu lampunya juga hidupnya ke arah kanan, teman-teman. Jadi ternyata lampu strobo nyala juga nggak sembarang nyala, memang menyesuaikan arah juga. Stop itu ya, ngerem itu tulisannya stop. Ini kebetulan ketemu bis di belakangnya sekalian, bikin video melihat variasi dari tulisan dari lampu strobo bis pariwisata. Itu tulisan Mitra Sejati, tulisan dari Mitra Sejati gitu, barusan membentuk tulisan Mitra Sejati. Thank you.
sen kanan. Ya, lampunya juga larinya ke kanan. Oh, langsung ngesen kiri. Ngesen kiri itu langsung kembali ke kiri, teman-teman. Sen kanan lagi, jadi barusan nyalip tapi depannya itu mau crash, teman-teman, jadi langsung ke arah kiri. Nah, itu sennya bis itu kayak gitu, nyalip tapi ngesen kiri, nyalip tapi ngesen kiri, artinya di depan berbahaya, yang belakang kayak saya itu jangan ngikuti gitu, jangan ngikuti, ikut, jangan ikut nyalip. Sen kiri karena di sebelah kanan itu, di lajur kanan itu ada kendaraan, teman-teman. Jadi peringatan untuk tidak menyalip lewat kanan. Kalau bis ngasih arah sen kiri itu artinya kita jangan nyalip di kanan. Nah, kalau ini mengesen kanan itu artinya ada ruang di depan. Di ruang ada depan kita bisa ikut. Ini ada angel hub. Menikmati perjalanan di Wonosobo sore hari sambil ngoyot bis, dan kita sambil melihat formasi-formasi dari bentuk gerakan lampu strobo belakang lampu bis, teman-teman. Perjalanan kali ini tadi saya start di Selopromo, atau ya lebih tepatnya Jalan Raya Banjarnegara menuju ke arah Wonosobo, dan video sebentar lagi akan saya akhiri tepat di bundaran kota Wonosobo atau bundaran Sapen, teman-teman. Sampai di bundaran Sapen Kota Wonosobo. Terima kasih sudah mengikuti video saya di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila videonya kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.